Di sini kita cuma mendoakan almarhum semua itu, ada kakek, ada nenek, ada abah, ada kakeknya, anak-anak. Kita nengok, anak cucunya nengok, kita masih runtut raut sauyunan. Halo semuanya, jadi malam ini kita mau ke makam abah. Jadi karena tadi aku ada ke TPRI, jadi ini malam, tapi ya gak apa-apa. Doa sama aja, mau siang mau malam. Dan kita mau jaroh ke makamnya abah, dan makamnya juga privacy. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa, kita doa di sana ya. Come on, ikuti aku. Guys, cara lampunya gak kelihatan di gini guys. Tangannya segini guys. Ini jadi terang, jadi gak kelihatin. Kelihatan. Kamu mau kemana? Ke villa. Lalu. Sama siapa aja? Sama ayah, semuanya yang ada di sini. Sama bunda gak? Iya dong. Oh iya. Jan, kemana Jan? Kita mau ke makam abah. Sama siapa aja? Semuanya. Sama semuanya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyampe. Sudah ada Pak Ustadz, jadi kita akan berdoa dengan hikmat di sini, mendoakan abah. Semoga abah pasti melihat kita di sini, mendoakan abah. Semoga abah juga. Ya, artinya kita minta restu sama abah, biar kita bisa menjalani perjalanan kita ke depannya, diberikan kehikmatan, diberikan kedamaian, kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ya. Kita mau nengok. Ya. Foto dulu kan? Udah kan? Satu orang. Oh, satu orang. Oh, makasih ya. Mbak Kemit. Ini mudah-mudahan ya almarhumah boleh karahmatullah ditampik iman senar. Amin. Siapun terdosa-dosa naku Allah. Ditampik amal ibadah naku Allah. Amin. Dicampak dan di alam kuburna. Oke, di alkalimat Rasulullah SAW. Atuh keluarga anu dikantuna mudah-mudahan berparingan kesabaran serta wakala sedari kaliman kurang yakin pasti kurang oke maka ngerasa ngerasan karena ia musibah atau napi karena ia pengulihan kurang ke alam baka atau napi ke alam kubur anu mati memawi didi urang sadayana urang sami-sami ngadidu ngaduakin khusus ke almarhum ia mudah-mudahan boleh naka rahmatullah ditampi iman senar islamna dihapun tendosa dosa naku Allah ditampi amal ibadah naku Allah dan padangkan di alam kuburna oke diangkan umat Rasulullah SAW. Amin. Amin. Atuh keluarga anak ikan dunia mudah-mudahan Bapak Lina Kasobaran kurang yakin pasti kurang oke maka udah kerausan karena dia musibah atau nanti karena dia pengulihan kurang ke alam baka atau nanti ke alam kubur. Jan Mi, gila wahi ususon Mi. Sini, saya. Abah, kabar.
Putri sini Abah, Bud. Abdi mau. Abah mana? Kemang. Tuh, kene. Oh, Abah. Kemang mana kemang? Ih, mau kemang. Banyakin aja, Abah. Sok. Ayo deh, kita ada enggak? Habisin ya. Apa semua tinggal itu? Habisin. Sok. Pinggirnya apa biar adem coba unur-unur dia nih coba unur-unur tuh teteh iya masih ada tuh nih dulu itu teteh udah mah ya sudah selesai. Kita tidak minta apa-apa di sini. Kita cuma mendoakan almarhum semua itu ada kakek, ada nenek, ada abah, ada kakeknya, anak-anak. Ya cuma kita nengok anak cucunya nengok sini. Kita masih runtut raut sauyunan. Kita masih ya berbahagia menikmati kehidupan ini. Kita banyak pelajaran yang kita ambil dari semua yang sudah mereka lalui. Semoga ditempatkan di surga. Kelak juga kita nanti akan sama seperti mereka dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga ditempatkan di surga. Amin. Begitu terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa berdoa sehat selalu untuk kalian semua.